Halo semua dan kembali lagi di channel gua. Dan hari ini guys kita mau build battle lagi. Yeay. Tapi guys, hari ini sedikit berbeda ya. Di sini gua sama, tunggu, mana orangnya guys? Halo? Orangnya kok hilang? Oke. Oke. Oh, hilang guys dia guys. Harusnya dia di daerah-daerah sini. Mana dia nih? Mana dia ngumpet di mana guys? Sabar guys. Orangnya malah ngumpet guys. Oke. Oi. Oi. Mana lo? Oh, di sini guys. Di sini. Oke, guys. Mana aja tadi anjir. Jadi gini, guys. Gua mau kasih tau, okay, kan. Tadi kita sudah berdiskusi kan. Kita mau konten apa nih? Nah, konten kita tuh rada gabut ya, guys, hari ini. Soalnya hari ini guys kita build battle tapi kita nggak nge-build sama sekali guys. Kita malah podcast nanti, enggak lah. Kita kerjanya cuma ngekritikin orang doang atau ngerosting orang doang, oke? Okay? Jadi kita langsung mulai aja, guys. Jadi kita santuy. Iya, di sini kita gabut ya. Sini, guys. Ayo, guys. Kita mulai. Amogus. Serius. Amogus. Ajar Amogusnya pakai rok. Gih, ayo guys, kita hunting skin gamers banget, guys. Enggak, manakah gamer? Mana seperti gamer? Biasa kita cari skin gamer ya, guys ya. Oh, nih, guys. Oh, nih. Yo. Mana? ini dia. Skin gamers banget nih, guys. Wah, gila tuh. Lengkap dengan garis-garis off white-nya ya kan, anjir. Dengan gambar keeper di belakang. Mana? Ini sini. Hilang anjir. Belakang lo. Oh, ini ya. Ini. Ya. Oke, guys. Kita terserah guys, mereka mau vote apa aja guys, soalnya kita enggak nge-build juga. Jadi sini kita cuma santai-santai doang, nge-roasting orang doang nanti ya. Kita build random aja gitu. Bisa. Wah, wow, firework gitu kan. Terus kita abis ini kan buat rudal gitu kan. Nah. Jangan. Habis itu ke band. Kena band, gak jadi konten. Gak jadi konten. Jadi kita gini aja guys ya, kita buat kita podcast sambil nge-build absurd gitu ya. Iya, nge-build absurd gitu. Orang temanya apa, kita buatnya apa gitu. Contohnya kita buat rumah dirt gitu kan, ge. Kita buatnya rumah dirt aja, ge. Habis itu menang. Aduh, kita di sini rada absurd aja di sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Bare, ge. Gimana? Ini ge, kita anjir. Kita apa namanya, gue mau tanya-tanya sedikit nih gak ya, apa gimana tuh? Apa perasaan lu menjadi tukang aset di apa di FIFA Fantasy gitu? Jujur saja, jujurly, jujurly, literally gue, like which is gue itu kayak gimana ya, kayak gue tuh gitu loh Zre, kayak like literally, jujur aja tuh kayak gue tuh kayak serasa gini loh guys, kayak literally gitu aja terus sampai mati. si tukang ini jaksel lagi. Jadi tapi to be honest, jadi tukang aset tuh gampang-gampang susah. Terus sampai kadang enak, kadang susah. Demikianlah. Enaknya duitnya easy money gitu loh istilahnya tuh. Gak cuman enaknya kerja anjir. Gak enak ya, capek. Iya, yeah, capek terus banyak. Masalahnya okay, kita lagi di apa ya, pasar Indo gitu loh. Yeah. You know lah. Ya, yeah, like you know lah, like literally itu kayak you know lah. Gitu aja terus aja. Jaksel banget, jaksel. Jadi pasar Indo itu lebih murah ketimbang pasar Indo internasional ya. Pasar internasional maksudnya. Gua bikin skin ya. Kalau gua ngamatin ini ya, apa itu namanya? Dulu di Facebook. Tuh skin tuh harga paling murah tuh 5.000. Wah, bayangin tuh. 5.000 satu skin. Satu skin, guys. Satu skin 5.000. Dulunya. Nah, semakin lama kan orang-orang semakin pro tuh. Karena ada yang naik itu 10.000, 20.000. Dulu ada yang komen tuh, mahal amat skin, Bang. Skin doang kok mahal, Bang. Iya. Ya coba lu buat sendiri gitu loh. Iya. Kalau mahal ya tinggal buat sendiri, susah amat. Gitu ya, Ge? Heeh, makanya. Ini mereka lu mau buat pohon apa nih, Ge? Gue lihat-lihat rada menarik. Oke, okay, guys ya. Jadi di sini podcastnya nih rada nggak jelas ya, guys ya.
tanya bang. Dengerin aja kalian kalau gabut gitu kan. Iya. Jadi ini kontennya gabut guys. Jadi gini guys, kalau kalian enggak tahu guys, gue sebenarnya lagi banyak tugas, lagi stres. Jadi gue enggak mau stres, jadi enggak mau capek. Tambah stres lagi. Enggak mau tambah stres lagi mikir nge-build kayak gini, build apa? Mending kita random gini aja guys. Random podcast, let's go. Iya, random. Nah, masalahnya gue juga lagi kuliah juga, jadi kita habis ngerjain tugas juga ini kita. Kita ini budak tugas ya sekarang ya guys ya. Budak university, bro. Si LS enggak LSTL gua. Asri gua juga. DG. Siapa lagi yang di Discord Magin juga mulai masuk. Asep. Asep, bro, siapa lagi namanya? Gena. Oh, Didit. Didit udah lulus. Udah lulus sama kerja dia. Oh iya, Gena juga ya. Gena, siapa lagi? Banyak guys nih. Sekarang anak-anak FIFA tuh rada jadi budak kampus semua guys ya. Budak kampus. Iya guys ya. Jadi kita tuh kecapean semua sebenarnya. Jadi ya gitu guys. Kita lagi santai-santai gaming saja di sini ya. Makanya nih guys. Kita harus buat rumah yang cakep nih guys. Tuh lihat tuh ya. Ini aja gue buatnya aja udah nggak simetris guys. Gitu ya. Jadi ini rumah dirt gua guys, sudah keren atau belum guys? Wah ini, wah memainkan warna juga ya. Ada quartz dirt, ada dirt juga. Nah, gini guys, kalau nguli guys, ada memainkan pewarnaan gitu loh. Iya, main pewarnaan juga guys, jangan lupa guys ya. Bener gini guys, jadi kan gua kemarin FIFA Fantasy bilang libur kan. Jadi kenapa libur itu sebenarnya guys? Sebenarnya gini guys. Apa? Gimana tuh? Gua sama LSL tuh lagi di penghujung acara magang. Jadi harus kayak buat laporan, buat gitu-gitulah. Jadi sibuk banget. Nah, jadi kayak enggak ada waktu gitu untuk buat FIFA Fantasy. Buat FIFA Fantasy. Skip dulu deh gitu kan. Iya, skip dulu deh. Soalnya kalau kita enggak lulus guys, ulang lagi, lama lagi. Lama lagi enggak bisa bikin konten buat kalian gitu loh. Iya. Malah makin lama lagi enggak konten-konten, enggak kerja-kerja, stres nggak ada pemasukan lama-lama. Ya kan ya kayak nggak gitu jadi nge-YouTube lama-lama gara-gara fokus ya. Ya jadi gitu ya guys ya, kita harus rada ini guys, mengorbankan sebentar saja demi kebaikan bersama. Benar, kita rada libur dulu ya guys ya buat FIFA Fantasy ya. Iya benar, kalau juga jujur aja guys, literally bener banget capek banget guys, like literally jujurly. Oke guys, tinggal 1 menit lagi guys ya. 1 menit lagi. Woi, 1 menit lagi nih guys ya. Rumah dirt gua udah mau jadi nih. Itu bikin apa aja? Ini kita buat apa sih, anjir? Ini tuh kayak karya absurd zaman tahun apa ya? ini istilahnya kayak ini guys ya, kalau di seni itu kayak si siapa namanya? Yang punya, kok gue jadi ngeblank guys ya. Lagi stres gini guys ya, capek gue mikirnya. Siapa ya yang bikin karya random gitu ya? Lupa ya. Ya intinya guys, seniman lah ya guys. Intinya seniman lah ya. Intinya nah, seniman. Intinya guys, kayak ini itu adalah karya seni ya guys ya. Yoi, karya seni, sebuah absurdity gitu loh. Absurd gitu, absurd. Jadi kita bisa lihat, wah itu guys ya, wah rumah. Oke, kita kritik ya guys ya, wah. Oke, ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Ada yang tiga dimensi, tapi ini gua pup karena terlalu polos gitu. Apa ini? Terus terlalu polos. Ini mau buat merchant atau mau buat ini guys ya? Itu apa tuh namanya? Nah, ini punya kita dong, keren tuh. Dirt house. Nah, ini wah. Tuh merchantnya cuma satu tuh si DG. Merchantnya cuma satu, hitam lagi. Nah, ini air mancur ini guys. Ini air mancur yang bisa keluarin merchant ya guys. Oke aja sih, gak masalah sih. Keren. Setidaknya. Wah. Wah, tik zre, tik. Ini kayak rudal bengkak ya guys ya. Tebel banget atasnya. Atasnya tebel banget bang. Pop. Rata-rata gak kreatif ya, pada buatnya begini semua ya. Ya. Ini mencong sebelah lagi, astaga kayak topinya Mario. Ini juga tuh, ini juga aduh pop lagi. Rata-rata botnya begini loh, merah putih. Iyalah orang Indo banget. Indo pride banget. Indo pride cuy. Ini apalagi coba guys. Wah, guys Hero Brand guys. Ada Hero Brand guys. Enggak. Lah kok kebalik kayak Rudal menuju dream ya. Dream. Apa ini?
No, gitu lagi guys. Gak ngerti guys, orang pada otaknya tuh pada kenapa gitu. Kayak why gitu. Mungkin mereka juga apa itu anak kuliahan yang anak nyantui nge-build. Ya tuh tuh. Pada buatnya begini semua tuh. Apa King 10, ini? Kita posisi terakhir sih. Kita tim. Ya kita build-nya enggak sesuai tema. Itu ada yang komen disgusting gitu. Santuy. Oke, skin gamer mana skin gamer? Enggak ada skin gamer. Oh, ada Zhong Xina. Mana Zhong Xina? Wah, ya. Bukan Xi Jinping dia. Kita membuat apa nih, Ge? Oh, baik. Motor ya, kita buatnya mobil. Motor. Orang temanya apa? Kita buatnya apa? Oh, enggak, Ge. Gue punya ide, Ge. Apa tuh? Kita buatnya begini aja, Ge. Ya, yang lain buatnya kayak kapal. Apa? Kapal lagi apa namanya? Buatnya kayak pesawat apa? Apa kok pesawat sih? Gua jadi ngeblank guys ya nih. Apa motor apa? Kok motor sih apa motor. Sepeda bike itu motor bisa motor, motor. Bisa motor bisa ini istilahnya tergantung tempat sih nah kayak buat begituan kita buatnya kapal guys. Bener-bener kan niat ini. Sini ayo sini guys. Enggak ini masih terlihat menarik ini. Membuat sesuatu yang tidak menarik apa ya? Granit, tidak menarik jangan. Ya. Ponsel menarik jangan. Oh, diamond. Nah, ini kan kayak Minecraft wingit gitu. Oh, nah, ceritanya tuh airnya gitu ya, guys. Nah. Tapi gini guys ya, jadi kalau kalian enggak tahu nih guys ya. Kalau di Viva Fantasy tuh guys ya, kita tuh kalau record ya, kita lanjut lagi nih podcastnya. Jadi kalau record tuh guys ya, kalau kalian tahu tuh, itu kita tiap kali mau record, okay guys, kita record jam 7 ya, mulainya jam 11 gitu. Wah, ngaret. Ngaretnya tuh enggak nanggung gitu guys. Luar biasa. jadi cerita nih gua udah standby nih jam 7, malah enggak jadi record guys ya. Apa itu standby-nya jam 7 pagi, jadinya jam 7 malam ya. Kurang lebih begitu gitu, lah ya. Struggle-nya membuat sebuah karya konten gitu loh. Iya, soalnya gimana ya? Kayak rata-rata tuh kayak udah bisa record nih gua, kameramen udah ada, lestel udah ada, orangnya enggak ada. Orangnya enggak ada, ngilang semua. Semuanya pada cabut. Jadi ngandalkan apa ya? Budaknya genah kan. Iya, makanya sekarang kebantu banget tuh sama budak-budak genah tuh anak-anak Elheims. Sangat membantu jadi sangat ini ya guys. Terima ya. Kasih. Ya. Sangat berterima kasih banyak. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang sudah membantu gitu. Iya yeah, benar guys ya. Soalnya karena mereka gitu guys ya. Jadi kayak mempermudah gitu. Terus juga kadang guys kalau lagi syuting ya guys ya, nyebelinnya satu AFK. AFK wah itu tersusah ya. Enggak masalah nih yang paling sering AFK nih kalau misalkan Isero ini, PP, Samsul. Lagi syuting nih. Oke guys ya, jadi kita akan nengok ke kanan dalam ikon 1 2 3 malah diem doang. Itu enggak harus ngulang berapa kali itu anjir. Makanya itu loh harus ngulang terus ngulang terus. Ngulang terus ngulang ya. Capek. Ya gitu guys ya. Jadi kalau Viva Fantasy itu ribet ya guys. Kalau banyak orang kayak macam-macam gitu ribet. Makanya guys, kita tuh kalau bikin konten tuh, wah bisa stres sendiri guys. Terus apa itu ada tuh yang di komen, ada yang minta, bang udah libur 2 minggu, kok cuma 20 menit? Nah ini, ini minta ditampol ini. Kalau orang-orang begitu minta digaplak. Nah, buat begitu gak gampang. Ya jadi begitu ya guys, ini kita temanya baik malah buatnya kapal. Edisi tidak bisa membaca ya guys ya. Terus apa kalau ada yang komen this is a boat, sorry typo gitu. Sorry nggak bisa baca. Jadi ya begitu ya guys ya. Nih kalau kita ya kalau gabut ya buatnya begini aja. Tuh lihat tuh guys, wah tuh keren banget nggak sih itu. Gua udah buat kapal nih guys ya. Nah jadi ini ceritanya untuk menambah absurdity. Ini apa nanya gitu? Jangan. Ini ceritanya kayak Titanic gitu guys. Titanic. Ini random banget Titanicnya kan. Aduh guys, ya jadi kalau kalian penasaran guys kenapa gitu, kayak kenapa gitu, ada apa ini sebenarnya?
Jadi kalau kalian nggak tahu ya guys, dari kemarin guys ya, gue ada seminar itu harus wajib diikuti sama siswa atau nggak bisa ikut skripsi. Literally gue duduk 9 jam guys. Pantatnya sampai habis gitu ya, tepos. Yeah. Gue duduk 9 jam bayangin guys, 9 jam gue duduk kayak diem, dengerin orang ngomong aja, ngomong terus. Sampai kupingnya pedes gitu. Capek gitu ya. Jadi ya udahlah ya, gue dengerin. Capek. Dengerin aja mereka ngomong gitu, padahal nggak terlalu penting banget untuk gua. Jadi tuh, jadi kayak seminar untuk cari kerja gitu guys setelah lulus. Cuma saya kan lu udah kerja. Iya, padahal gua udah kerja full time di YouTube gitu. Jadi kayak kurang penting gitu. Tapi harus ikut gitu, sedih. Ya jadi begitu ya guys ya. Itulah jadi tuh kehidupan kuliah guys. Iya. Tapi guys, jangan takut guys. Kuliah tuh tidak sehoror yang kalian pikirkan. Asal kalian punya teman yang bagus, yang nggak beban, atau lu yang beban, awas lu. intinya nggak susah sih gitu guys ya. Tuh lihat tuh guys ya, temanya aja udah keren banget nih ya. Emang the best anjir nih gua nih sama DG guys. Absurd ya. Anjir ini disuruh buat apa? Tambahin logo Nike disuruh buat apa jadinya, apa bener-bener loh nih orangnya. Udah bener belum Nike-nya? Belum. Belum betul. Kalau belum betul dibenarkan. Woi, nah, itu guys ya. Woi, kapal. Kapal. Harusnya oh ya, harusnya sepeda. Sepeda sirkus ini. Sepeda sirkus. Oke lah ya. Ini unicycle. Ini. Nah, ini punya kita dong, keren tuh guys ya. Random. Ini namanya guys apa, water ini ya, water bike. Oke. Cekrek. Nah ini gue bikin jadi thumbnail aja nih, build orang. Betul, bukan build kita. Bukan build kita. Ini motor bike. Ini, aduh ini apa ini? Bukan pop. Nah sepeda. Tapi sepedanya nah, nih. Sepeda. Gak tau guys, rada suram gitu guys. Ini gimana ini kakinya? Ya gak tau cok, rada jingkrak cok. What the cok. Fuck is this bro? Ini apa nih? What the hell? Ini baiknya mana? Anjir, oh, bisa epic nih. Anjay. Ini biasa sih. Ini template banget nih, si Koris juga sering buat beginian. Astaga, ini guys ya, ada membuat rudal ya. Ini gak boleh ditiru ini guys ya. Kalau ini report. Report gitu. Terus ini apa ini? Wuih, sepeda. Sepeda. Gak ada kayuhannya, oke. Okay. Gila guys, ini bat setebal ini capek loh guys. Wuih, sepeda okay. Lagi. Sepedanya begini semua ya guys ya. Ini oke, ini good. Kita oke-okein aja guys. Ini ternyata build-nya mereka gak terlalu jelek-jelek amat ya guys. Nah, masih mending lah ya. Kalau ini guys, yang gue bilang nih guys ya, harus rada bongkok dulu guys, kayak hunchback dulu. Six place, oke. Okay. Kita akan 6. Kita bisa akan 6 gimana ceritanya? Ini asli keren sih ini motornya. Gila. Itu ini orangnya tapi kurus aja. Orangnya kurus aja. Okay guys, jadi itu aja guys dari video gabut hari ini. Ya jadi, geh. Sedih anjir ngeliat ada video. Ada. Ada kata-kata terakhir geh dari untuk video ini geh. Kata-kata terakhir, jangan bolos ya guys ya. Iya, jangan bolos. Kerjakan tugas kalian. Seperti kita mengerjakan tugas kita. Okay, see you guys next time guys. Udah guys, biarkanlah itu si DG itu mau curhat lagi guys ya. Bye.